Insya Allah jangan pernah ada di antara kita yang mendengarkan ini atau yang menonton ini termasuk daripada orang yang memilih bukan dengan hati nuraninya, tapi memilih adalah dengan fulus yang diberikan. Sungguh receh saudaraku Anda. Sungguh Anda receh sekali kalau seandainya Anda memilih dengan itu. Receh, receh, receh. Memilih gara-gara itu, bukan dengan hati nurani Anda. 5 tahun sanggup dibeli dengan receh itu, sungguh tidak ada muru'ah kita. Dan sungguh yang itu menghina kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adhaban nar. Rabbana لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله أما بعد. Hadirin ahibati fillah, saudaraku seiman dan seakidah, jamaah masjid Al-Ma'mur Lamprit Kota Banda Aceh dan seluruh para pendengar yang mengikuti kami dimanapun saudara kami berada, semua insyaallah berada dalam lindungan Allah dan dalam kasih sayang Allah semuanya insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah senang sekali kita berjumpa kembali dalam pertemuan dalam majlis yang mulia ini di masjid yang kita cintai ini. Kita akan melanjutkan pembahasan kita pada pertemuan ini. Kami mencoba untuk mengangkat tema-tema yang kontekstual ya, dan aktual adalah sedikit untuk memberi pemahaman kita tentang apa yang terjadi saat ini dan juga sedikit untuk memberikan taujihat berupa nasihat dan juga perbaikan bagi umat semampu kami sesuai dengan kondisi yang kita hadapi saat ini, supaya kita ingin bahwa dakwah ini adalah berbicara tentang sesuatu yang kita butuhkan, bicara tentang sesuatu yang kita harapkan, sesuatu yang kita perlukan. Jangan sampai seseorang bicara tentang dakwah, umat sedang seperti ini, yang berdakwahnya sedang bicara di masa lalu atau bicara tentang sesuatu yang kadang tidak ada kaitannya dengan kondisi kita hari ini. Maka kami ingin wajah dakwah ini juga adalah wajah di mana dari masjid, ya, dari guru-guru kita juga adalah yang berbicara tentang apa yang sedang dihadapi oleh umat saat ini, apa yang memang sama-sama menjadi concern kita, apa abda apa agama bicara tentang itu, atau taujihat apa, nasihat apa yang selayaknya mesti kita dapatkan selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang ad-dinun nasihah, karena agama ini adalah nasihat. Nasihat dalam makna bahwa memberikan jalan terbaik, pendapat terbaik, petunjuk yang terbaik bagi kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kami mengangkat topik kita pada pertemuan ini tentang masalah politik uang yang kami kasih istilah dengan fulusisasi. Ya. Fulus itu adalah bahasa Arab, ya, fulusisasi adalah proses bagi-bagi uang, adanya proses pembagian uang demi untuk ya, untuk mendapatkan suatu maksud politik di belakang daripada itu. Nah, dari sini kami ingin menyampaikan kepada kita semua, pertama sekali catatan penting di awal, bahwa kita masuk kepada proses politik. Proses pemilu ini adalah salah satu bagian daripada proses politik yang panjang. Dan perubahan
ataupun proses pemilu ini adalah salah satu daripada perubahan kekuasaan, adanya transfer kekuasaan, adanya pengalihan kekuasaan yang terjadi dengan cara pemilihan daripada rakyat. Bagi mereka yang memang ada di antara kita, mungkin masyarakat kita yang anti dengan sistem demokrasi, tidak memandang ada kebaikan di situ sedikit pun, kami hanya ingin menyampaikan bahwa proses pemilu ini adalah salah satu proses pengalihan kekuasaan yang telah terjadi di dalam sejarah. Biasanya dalam sejarah manusia dulu, kecuali pada masa kekhalifahan yang terbaik masa Islam, kecuali dari masa itu, pengalihan kekuasaan itu terjadi dengan tumpah darah, terjadi dengan perang, terjadi dengan pengkhianatan dan chaos di dalam sebuah masyarakat. Ingin seorang penguasa yang sedang digdaya supaya tidak berkuasa lagi, tunggu dia mati, atau dibunuh, dimatikan, atau terjadi chaos, sehingga kemudian lalu terjadilah transfer kekuasaan, berubahnya kekuasaan. Maka dalam sejarah juga, proses pemilu dalam sistem demokrasi ini telah membantu terjadinya transfer perubahan kekuasaan dalam masa tertentu, tidak lagi dengan tumpah darah, tapi dengan tumpah tinta bahasa kita. Tintanya yang tumpah, udah tintanya dipakai, sudah memilih. Sudah pakai, sudah memilih. Udah, tinta saja yang tumpah. Bayangkan proses ini bagaimana telah menyelamatkan fitnah besar dalam sejarah. Paling kurang itu. Jangan bermimpi terjadinya perubahan kekuasaan sebelum mati si penguasa itu. Itu dalam sejarah. Bahkan mungkin saat ini masih seperti itu. Ada negara-negara tertentu. Tapi dengan sistem demokrasi ini, tunggu waktu saja. Timing sudah ada, 5 tahun, tanggal sekian, dia harus lengser, dia harus turun, dia harus ganti sama yang lain. Tanpa ada, insya Allah, secara teorinya adalah satu tetes darah pun yang tumpah. Cukup dengan tinta saja. Nah, bayangkan ini. Nah, maka dari sini, ada kebaikan juga dalam sistem demokrasi yang mesti kita akui, dan itu telah berjalan dengan baik demi menjaga keutuhan umat, demi menjaga daripada fitnah besar yang terjadi. Nah, lalu dengan sistem demokrasi ini juga, pada saat setiap orang bebas dia untuk mencalonkan dirinya sebagai penguasa, baik penguasa untuk tingkat DPR ya, ataupun dia menjadi seorang presiden misalkan, DPR dengan jenjang yang berbeda-beda, DPRK, DPRA, dan juga DPR RI misalkan. Nah, ini juga perlu kami pahamkan, kita paham bersama bahwa pada saat ini terbuka, siapa saja dia boleh untuk mencalonkan diri, naik untuk dipilih oleh rakyat. Pertama kita katakan ini suatu kebebasan, betapa bahwa kekuasaan itu boleh dipegang oleh siapa saja kalau seandainya rakyat menginginkan. Nah, luar biasa ini ya, ada kebebasan. Hana istilah mempoposinya, bahasa orang Aceh, mempoposinya bisa berkuasa ya. Dalam sistem demokrasi hana pakai poposinya, siapapun boleh mendapatkan sedikit atau banyak daripada kekuasaan itu ya. Tapi kita melihat saat ini ada penyakit yang muncul yang disebut dengan dalam sejarah Islam atau dalam fikih dan juga buku-buku apa, dalam karangan-karangan para ulama kita, kalangan-karangan akhlak para ulama kita, disebut dengan hubbur riyasah. Ya, munculnya terbukanya syahwat di masyarakat disebut dengan syahwat hubbur riyasah. Cinta akan riasah. Riasah itu adalah sebuah jabatan yang dia memiliki kekuasaan di masyarakat. Dia memiliki nama baik dengan sebuah pangkatnya. Riasah itu.
Jadi dengan kondisi seperti ini, syahwat kekuasaan sedang terbuka lebar. Kami ingin sampaikan, syahwat kekuasaan terbuka lebar bagi siapa saja kita. Yang mencalonkan diri, ketahuilah bahwa kita syahwat kekuasaan sedang terbuka. Syahwat kekuasaan sedang menggebu-gebu bagi siapapun. Siapapun merasa ingin untuk bisa mendapatkan ini. Ibaratkan ada kue, ada apa namanya? Kita sedang lapar, ya. Melihat kue atau melihat makanan yang lezat, yang siapa saja boleh untuk mendapatkannya. Bagaimana terasa perut kita yang lapar ini berbunyi demi untuk mendapatkan itu. Maka begitu pula pada saat kekuasaan ini terbuka, siapa saja boleh untuk mendapatkannya. Lihat, ya, syahwat kekuasaan sedang terjadi. Syahwat kekuasaan sedang memanas di masyarakat kita, di sekeliling kita, ya. Ini perlu kita pahami. Maka kondisi syahwat kekuasaan ini sedang ada, maka perlu kehati-hatian yang amat sangat terhadap kita yang ingin untuk mendapatkan itu. Apakah ada sampai menindas orang lain? Apakah ada sampai kita menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal gara-gara syahwat kita? Nah, ini perlu introspeksi semua kita yang ingin mendapatkan sedikit kekuasaan ini. Padahal kita punya jatah, kita punya hak kok untuk makan, ya. Bagaimana kita ambil? Akankah kita ambil hak orang? Akankah kita ambil dengan cara yang menghalalkan segala cara, seperti yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu dengan cara teori Machiavelli misalkan? Dengan apa? Nah, sehingga Rasulullah dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi, Nabi menyampaikan kepada kita, "Ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsad laha min hirsil mar'i lil hirsil mar'i 'alal mal waryasa lidinihi." Allah amal 'alal mal wa syaraf lidinihi. Kata Nabi, dua serigala yang sedang lapar, ini diibaratkan oleh Nabi nih, dua serigala yang sedang lapar, yang dilepaskan pada sekelompok kambing, itu tidak lebih merusak daripada hirsil mar'i 'alal mal wa syaraf li dinihi. Itu tidak lebih merusak daripada hirs, nafsu seseorang untuk harta dan syaraf untuk sebuah pangkat ataupun jabatan. Itu tidak lebih merusak bagi agama gitu dibandingkan dengan apa? Bahwa kambing itu, ya, kambing yang bisa, yang apa namanya, dua serigala yang dilepas pada kelompok kawanan kambing, serigala yang sedang lapar. Bayangkan apa yang akan terjadi dengan kambing-kambing itu. Kata Nabi, itu tidak sebanding merusak, ya, terhadap agama oleh orang-orang yang begitu berambisi untuk mendapatkan harta atau dan apa, jabatan kehormatan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, terhadap agama itu bisa merusak agama. Orang yang berambisi terhadap harta dan jabatan itu bisa merusak agama. Agama siapa yang bisa yang dirusak itu, Ustaz? Agama dia atau agama orang lain? Ya, orang yang berambisi terhadap harta, berambisi terhadap sebuah jabatan, sebuah kehormatan di masyarakat, bukan cuma masalah jabatan politik, ya, tapi juga jabatan menjadi ustadz juga merasa dipandang oleh orang gitu. Itu bagian juga ingin mendapatkan pengikut yang banyak, ingin mendapatkan pendengar yang banyak. Ketika pengajian lihat, ustadz itu penuh masjid, ustadznya bersemangat gitu. Karena apa? Lihat pengikutnya banyak, bagus, merasa lebih. Itu bagian daripada hubbu syaraf, cinta terhadap kehormatan. Walaupun dari si politik ataupun dari si agama, tapi ingin suatu jabatan kehormatan dipandang di masyarakat. Kata Nabi,
Yang seperti ini lebih merusak terhadap agama daripada kita bayangkan merusaknya dua serigala yang lapar dilepaskan pada kawanan kambing. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agama siapa yang dirusak? Agama dirinya bisa terusak, agama orang lain juga bisa terusak. Bisa rusak karena ambisi besar seseorang itu. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kami ingin sampaikan ini sedari awal supaya kita paham bahwa nafsu sedang membara-bara bagi siapa saja. Maaf, yang mungkin mencalonkan diri juga perlu melihat apakah dengan nafsu saudara, apakah dengan nafsu dan ambisi untuk mendapatkan kekuasaan itu, maka saudara akankah mampu saudara pertahankan agama saudara dan agama orang lain? Nah, mohon insyaallah mudah-mudahan bukan gara-gara syahwat kekuasaan. Ini introspeksi di awal perlu kita sampaikan kepada siapapun. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke Bani Amir untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan Bani Amir ini. Nabi memperkenalkan diri beliau kepada Bani Amir. Lalu Bani Amir ini, Bani Amir, suku Bani Amir ya, mereka mendengarkan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Islam. Lalu salah seorang pemuka Bani Amir bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka kan mendengar dakwah Nabi, mendengarkan Islam seperti apa langsung dari Nabi. Cuma setelah dengar itu dia tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aita innahnu taba'naka ala amrik, thumma adharaka Allah ala man yukhalifuk. Ayakunu lakal amru min ba'dik? Ayakuna lana al amru min ba'dik?" Dia tanya kepada Nabi, "Kalau seandainya kami ikut kamu, wahai Muhammad, dan kemudian engkau itu adharakallah ala man yukhalifuk, engkau dijadikan Allah lebih tinggi daripada orang-orang yang memusuhimu," artinya berkuasa di atas orang-orang yang saat ini memusuhimu, "Ayakuna lana amr min ba'dik," apakah kami bisa mendapatkan sesuatu pada saat itu? Ini kalau kami ikut kamu, ibaratkan seperti sebuah partai gitu. Kalau ikut, sekarang kan lagi di bawah nih. Kalau kami ikut serta bergabung, lalu kemudian menang, ya, menang dan lawan jadi kalah, engkau berkuasa, apakah kami bisa dapat jatah? Jadi mereka memahami dakwah Nabi itu dalam sebuah bingkai kekuasaan politik. Jadi ditanya, "Nih, sebelum kami masuk Islam, kalau seandainya kami nanti dapat, engkau nanti menang, apakah kami bisa dapat kekuasaan setelah itu?" Jadi bukan masuk Islam dulu, tanya apa? Kekuasaan dulu. Ya. Apa jawab Nabi? "Al-amru lillah yada'u haitsu yasha," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu semua perkara milik Allah dan Allah letakkan, Allah berikan perkara itu kepada siapa yang dikehendakinya. Itu jawaban Nabi, netral sekali jawaban Nabi dan sesuai dengan iman. Itu perkara kekuasaan itu lillah. Allah berikan bagi siapa saja. Nabi tidak menjanjikan kekuasaan kepada siapapun. Yang Nabi janjikan adalah aslim tislam, masuk Islam engkau selamat. Udah. Ya. Ikut perintah Allah, jauhi larangannya, engkau akan selamat. Tapi kalau engkau berkuasa nanti, kami bisa dapat jatah enggak? Itu milik Allah, diberikan bagi siapa saja, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa jawabannya ketika dia mendengar Nabi jawab seperti itu? Ya. Jawab pemuka Bani Amir, "Afanahdifu nuhurana lil arab dunaka fa idza adharaka Allahu kana al amru li ghairina la hajata lana bik." Dia bilang apa? Apakah kami memberikan leher kami ini, lalu kemudian ketika engkau menang, engkau akan memberikan kekuasaan kepada orang lain? Enggak perlu kami kepada engkau. Kami tidak butuh engkau. Nih jawabannya.
ini minta kekuasaan dengan agama atau mencari kebenaran dengan agama? Kekuasaan. Nabi tinggalkan mereka. Nabi biarkan mereka. Karena mereka cinta pada apa? Bukan cinta pada agama. Tapi duluan kekuasaan di depan. Maka ini kami sampaikan juga di awal kepada siapapun ya, yang mencari kekuasaan, siapa saja. Boleh enggak Ustaz kita meminta kekuasaan? Boleh saja. Sebagai pendapat para ulama, boleh meminta kekuasaan kalau seandainya kita merasa ada kemampuan di situ. Boleh. Sebagaimana Sayyidina Yusuf pernah meminta, sebagian para sahabat juga pernah meminta. Boleh. Tapi ingat saudaraku yang dimuliakan Allah, apakah kekuasaan ini demi untuk agamamu, untuk memelihara dirimu dan agamamu, untuk berbakti kepada Allah, berbakti kepada masyarakat, atau sebaliknya dengan kekuasaan tinggal agamamu, hancur agamamu, dan hancur pula agama orang gara-gara engkau berkuasa, gara-gara engkau mendapatkan kekuasaan itu ya. Sebagaimana hadis Nabi tadi yang saya sampaikan, begitu juga kisah yang terjadi dengan Bani Amir ini ya, nauzubillah. Ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua adalah kami ingin sampaikan. Nah, maka muncul sebuah fenomena di masyarakat saat ini, di masyarakat kita, mungkin bukan saat ini, sudah menjadi sesuatu yang terkenal. Enggak saya katakan ma'ruf, enggak. Itu bukan ma'ruf, sesuatu yang terkenal, bahwa bagaimana memberikan uang ataupun benda tertentu. Ada yang disebut dengan politik uang. Politik uang ini adalah memberikan uang ataupun benda materi tertentu kepada pemilih demi mempengaruhi pilihannya pada saat dia memilih. Ini politik uang. Dan ini secara undang-undang itu dilarang dan masuk dalam masalah, diperkarakan dan dipidanakan. Itu undang-undang pemilu seperti itu. Bisa di search sendiri di Google, dapat itu adik-adik. Bahwa itu adalah sesuatu yang dilarang secara undang-undang. Nah, ulama kita MUI itu telah memfatwakan bahkan pada tahun 2000. Para ulama kita telah memfatwakan bahwa suap, uang pelicin, money politik dan lain sebagainya dapat dikategorikan sebagai rishwah. Masuk sebagai rishwah dia. Ya. Apabila tujuannya untuk meluluskan sesuatu yang batil dan membatilkan perbuatan yang hak. Apabila seseorang membayar pemilih dengan uang ataupun dengan benda secara langsung demi supaya orang itu memilih dia, maka ini dianggap rishwah. Apabila memang dikehendaki di belakang daripada itu untuk membenarkan yang batil atau membatilkan yang hak, itu masuk dalam rishwah. Yang kata Nabi, la'ana Rasulullah ar-rashi wal murtashi. Rasulullah itu melaknat orang yang memberikan suap dan yang disuap. Kena laknat. Maka harta yang diambil, dimakan daripada itu adalah harta tidak halal. Harta tidak halal. Bayangkan saudaraku yang dimuliakan Allah, Indonesia itu dalam masalah praktek money politik itu adalah nomor 3 di dunia, tertinggi nomor 3 di dunia. Ya. Yang lebih tinggi lagi ada 2 lagi. Itu yang paling tinggi, ya. Ada Uganda, Benin. Ya. Uganda negara di Afrika, negara miskin di Afrika. Benin juga negara miskin di Afrika, tapi kecil sekali negaranya. Mungkin hanya sebesar, enggak sampai sebesar Aceh pun. Aceh lebih besar. Aceh bagi 2 lah. Negaranya kecil, Benin ini. Dan saya punya kawan-kawan juga di Al-Azhar yang memang orang muslimin dari Benin. Ya. Benin, nama negara Afrika. Negara kecil, miskin. Money politiknya Uganda, Benin, setelah itu Indonesia. Kalau tingkat kemiskinan jauh kita dengan mereka.
kita sungguh lebih makmur. Jumlah penduduknya jauh kita lebih besar dibandingkan mereka. Tapi praktek money politiknya nomor tiga. Bayangkan itu. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Siapa di situ? Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi alhamdulillah enggak ada di sini. Ya, dan insyaallah juga tidak ada di Aceh. Enggak ada juga di Sumatera. Enggak ada juga di Jawa. Enggak, entah di mana tempatnya, enggak tahulah mereka itu di mana. Ya. Money politik ini luar biasa, na'udzubillah yang terjadi seperti ini. Nah, apa imbasnya saudaraku yang dimuliakan Allah? Saya juga akan ambil pendapat daripada Syekh Muhammad Al-Ghazali, salah seorang ulama Mesir kontemporer yang meninggal tahun 1998. Apa imbasnya daripada money politik ini? Secara teorinya adalah sebagaimana dipraktekkan di tempat lain, yang namanya pemilihan umum itu adalah pada saat seseorang memilih yang dia inginkan sesuai dengan hati nuraninya, bukan sesuai dengan berapa jumlah uang yang diberikan, bukan. Hati nuraninya yang dia tahu, yang dia inginkan, menurut dia lebih baik, terserah yang dia nilai baik itu siapa. Tapi dia menilai karena dirinya memang menilai orang itu karena dia kenal, dia tahu. Lalu dengan itu seseorang itu mendapatkan suara rakyat dan dia kemudian diberikan kekuasaan. Entahkah di legislatif ataupun di eksekutif, DPR apa untuk MPR misalkan, untuk apa? Untuk DPR ataupun untuk di sebagai presiden misalkan. Jadi bagaimana rakyat memandang sesuatu tanpa ada pengaruh daripada uang sama sekali, maka inilah disebut dengan suara rakyat misalkan. Ya, oke. Okay. Dengan demikian rakyat memiliki suara yang pasti dan memiliki suatu power untuk merubah suatu kondisi. Baik, datanglah sekarang uang, ya, datang uang diberikan kepada pemilih. Ada yang kasih 100 ribu misalkan, ada yang 200 ribu, ada yang 400 ribu. Ada yang kembalikan, kalau dilihat ada yang lebih banyak, yang sedikit ini dikembalikan balik, enggak jadi gitu, ya. Ada seperti itu. Ada yang kedua-dua semuanya diambil, ya. Ada yang menganggap bahwa ini yang paling banyak, yang paling benar. Jadi bahkan di suatu tempat, na'udzubillah, mungkin ada di suatu tempat, mungkin para penonton yang melihat mengetahui, kalaupun ada tempat ini, saya membayangkan saja. Misalkan pemilih di situ untuk dapatkan DPRK itu 2.000 suara, maka siapa yang siap membayar 1 juta satu orang, maka itu pasti akan naik. Jadi 2 miliar aman bisa naik. Misalkan, nggak tahu apakah ada tempat itu di Aceh. Hanya saya membayangkan saja. Misalkan itu. Udah, seseorang yang siap menggelontorkan 2 miliar, selesai urusan. Siapa anda tidak perlu ketahuan. Hana so, pege tuke sabaya, tukang sabu, ya, terserah. Ya, tidak dilihat, pokoknya uang sampai segitu selesai urusan. Bayangkan apa yang terjadi dengan anak kita ke depan, dengan 5 tahun yang akan datang. Apa yang akan terjadi dengan model politik ke depan yang akan terjadi pada anak kita, pada saat kakek-kakek, masa kakeknya hari ini dia lihat seperti itu prakteknya. Bagaimana akan terjerat rakyat kita ke depan ini dengan penguasa-penguasa yang korup ke depan? Mungkin sudah menjadi suatu hal yang biasa lumrah. Orang yang sudah kita pilih dalam 5 tahun enggak kembali lagi ke tempat kita. Saat kampanye lagi akan kembali. Kenapa? Merasa mereka sudah membayar? Sudah membayar, apalagi bahkan katakan bahwa kalau nunjuk awal sudah saya kasih waktu 5 tahun, jangan ngomong-ngomong lagi. Hana perlu ke habar, hana laki-laki tapi dia tinggal mengembalikan itu apa yang pernah dia habiskan di masa dia berikan itu. Maka rakyat enggak ada suara, maka rakyat tidak bergeming, maka rakyat tidak ada yang membela setelah itu. Kita mau buat kanun syariah di Aceh misalkan, enggak ada yang mau. Enggak ada yang mempedulikan, mau dipertahankan juga menyekat rakyat yang musuh raya, abeh deh.
Kenapa? Karena mungkin yang kita pilih adalah gara-gara, kalau istilah Ustaz Abu Samad dulu, yadana, yadana, kata beliau. Ya. Gara-gara itu. Akan menghancurkan negeri ini, akan menghancurkan masyarakat kita. Dan itu tidak halal untuk kita makan. Apa yang itu bagian daripada suap. Majelis Ulama Indonesia telah memfatwakan tahun 2000. Berarti sudah berapa itu? Sudah 23 tahun yang lalu. Memfatwakan bahwa itu bagian daripada rishwah. Saudaraku yang dimuliakan, tidak halal untuk kalian untuk kita ambil. Makanya di sini saya sampaikan bahwa masih ada muru'ah kita ini. 5 tahun sekali pertahankan sedikit muru'ah yang masih ada sama kita. Ini 5 tahun sekali kok. Mantang nasi ada tu muru'ah bagaimana lah. Jangan sampai kita mau untuk dibeli suara kita. Suara kita itu mahal, harga diri kita. Kita berikan kepada siapa Ustaz yang saya pilih? Pilih orang yang kamu kenal, pilih yang Anda kenal. Walaupun siaran Ron pilih tanpa ada embel apa-apa, bagus kok. Ya. Kalau memang itu yang Anda kenal, betul, itu suara Anda sudah. Yang nonton siaran Ron, layah nonton Ron, sudah. Benar itu, pilih kalau memang itu yang Anda kenal. Ya. Yang Anda tidak kenal, betapapun duitnya diberikan, jangan pernah pilih dan jangan pernah ambil itu. Tidak halal bagi kita untuk mengambilnya. Lalu ada yang bilang, Ustaz, ini kan kalau seandainya kita tidak memberikan uang, orang ramai-ramai berikan uang, maka akan terpilihlah orang-orang jahat. Kita orang-orang baik, kita berikan duit juga supaya kita yang baik-baik terpilih, yang jahat tidak terpilih. Bapak bisa menjamin bapak orang baik atau sama jahat seperti mereka? Yang berpikiran seperti ini, saya jawab seperti itu. Ya. Berarti bapak sama jahat dong seperti mereka. Iya. Tapi mereka bisa terpilih. Saya sampaikan begini. Kalaulah orang baik, tidak akan pernah mengambil cara jahat untuk kebaikannya. Itu di dalam Islam. Karena al-maqasid al-wasilah tattabi'ul maqasid. Bahwa sebuah maksud yang baik itu diikuti juga dengan wasilah yang baik. Itu dalam agama kita, prinsip dalam agama kita. Lalu bagaimana caranya? Kalau kawan-kawan kalian yang ataupun saudara-saudaraku yang ingin mencalonkan diri menjadi calon legislatif ataupun menjadi gubernur atau apa saja untuk dipilih oleh rakyat, hanya mengetahui cara satu-satunya mengandalkan uang. Pertama, Anda sungguh sangat meremehkan, merendahkan rakyat Anda sendiri. Hana muru'ah rawana dengan rakyat membacut pi dan memperemeh nipiyah rakyat. Sasang jinum lo satu. Ya. Anda menghina rakyat Anda sendiri, menghina orang-orang Anda sendiri. Kedua, berarti Anda memang betul-betul tidak cakap di dalam dunia perpolitikan, itu bukan dunia Anda. Memangnya cara-cara satu-satunya untuk mendapatkan suara hanya dengan memberikan uang kepada si pemilih, si juta tiro, 50 ribu tiro, demi untuk dipilih? Sungguh maaf cakap, jahil sekali Anda. Tidak memiliki kemampuan dalam berpolitik, berarti Anda bukan orang yang mumpuni masuk dunia politik. Dunia politik adalah kemampuan mempengaruhi secara baik kepada masyarakat. Kemampuan bersilaturahim yang banyak kepada masyarakat. Saya sampaikan bahwa masyarakat kita ini masyarakat solidaritas. Solidaritinya banyak. Orang yang banyak kunjung, sering jalan, sering ke tempat mereka, sering membantu mereka, dilihat orang baik. Masyarakat kita siap memilih tanpa apa-apa. Dia tahunya sabi dengan kamu, selalu bersama kami. Nah khauri kamu geja, nahnya baca gebantu. Nah, bukan gara-gara kampanye, bukan. Sebelum kampanye juga seperti itu. Lalu ketika Anda mau naik, Anda janjikan kebaikan, Anda ingin membela hak rakyat, ingin membantu rakyat memang, dan rakyat selama ini sudah tahu memang Anda punya solidaritas yang baik dengan mereka, mereka akan memilih. Dan masyarakat kita masih ada banyak rakyat di sana yang paham akan kebaikan bersama, banyak. Tapi karena nafsu sebahagian daripada yang saya katakan tadi, hubbur riyasa, cinta terhadap kekuasaan, ambisi kekuasaan,
yang kemudian tidak memiliki strategi yang bersih dalam hal ini, inilah yang merusak pasar ini bahasanya. Ini yang merusak pasar ini dalam tanda kutip. Yang dengan kejahilannya, dengan ambisinya yang besar, ingin hanya berkuasa saja, inilah kemudian yang merusak ini semua. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Kemudian terjadinya ini lagi apa? Di samping orang yang memang tidak mumpuni dan jahil dalam berpolitik memang, ya, kemudian melecehkan dan dia menganggap memang masyarakat itu bisa dibeli dengan uang yang dia miliki, merecehkan dan menghina masyarakat itu. Ketiga adalah kurangnya pengawasan dalam masalah ini oleh pemerintah. Ini ada kesalahan pemerintah juga di sini. Kurangnya pengawasan dari pemerintah terhadap terjadinya praktek money politik ini. Kita katakan ini lemah sekali di sini, betul? Lemah sekali terhadap pengawasan daripada pemerintah ini. Dan kemudian juga bagian daripada supaya lebih objektif, kita enggak salahkan calon, enggak salahkan rakyat saja, bahwa sistemnya juga yang sifatnya proporsional terbuka seperti ini itu sangat sangat gawat terjadinya money politik. Pada saat seorang dia berjuang sendiri untuk mendapatkan suara, ya, dia dengan itu nafsunya terbuka dan dia berjuang dengan sendiri, partai tidak begitu dominan dalam hal ini, pribadi yang lebih dominan, maka di sini syahwat kekuasaan terbuka bagi setiap pribadi-pribadi itu. Maka syahwat kekuasaan dan harta benda dan berupa dengan uang ini, inilah sangat gawat ataupun sangat rawan terjadinya praktik money politik tersebut. Ini yang sangat kita sayangkan. Jadi ada juga masalah dengan sistem, ya. Dan karena kita belum dewasa dalam hal ini, maka terjadilah praktik money politik dari saat ke saat, dari waktu ke waktu sampai saat ini. Lalu bagaimana kita menyikapi hal ini? Ada satu lagi, money politik ini bukan cuma antara caleg misalkan yang ingin dipilih dengan yang memilih saja, tapi juga adalah pengawas ataupun pelaksana pemilu juga. Ini bagian yang sangat genting dan gawat juga. Kalau seandainya penyelenggara pemilu siap dibayar demi untuk memberikan yang tidak berhak mendapatkan hak, mengambil hak daripada orang lain, ini juga terjadi di negeri kita, na'uzubillah. Ya, na'uzubillah. Maka dari segala faktor ini, kita ingin katakan, tidak menyalahkan satu pihak, semuanya harus diperbaiki dan semua kita perlu turun tangan untuk melihat supaya terjadinya transfer kekuasaan secara baik, tidak terjadinya suap dan rishwah. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, selaku seorang muslim, kita punya iman, kita punya akhlak, punya tingkah laku. Insyaallah jangan pernah ada di antara kita yang mendengarkan ini atau yang menonton ini termasuk daripada orang yang memilih bukan dengan hati nuraninya, tapi memilih adalah dengan fulus yang diberikan. Sungguh receh saudaraku, Anda sungguh Anda receh sekali kalau seandainya Anda memilih dengan itu. Receh memilih gara-gara itu, bukan dengan hati nurani Anda. 5 tahun sanggup dibeli dengan receh itu, sungguh tidak ada muru'ah kita, dan sungguh yang itu menghina kita. Dan kita tahu berarti dia tidak mumpuni. Kemudian yang kedua adalah, kami sampaikan di akhir, bahwa kita memilih sama dengan kita membuat sebuah kesaksian bahwa orang itu berhak untuk mendapatkan kekuasaan yang dia inginkan itu. Saya tanya misalkan, saya seorang pemilih, seorang yang ingin dipilih, bapak-bapak, betul tidak saya ini orang yang pantas bapak pilih daripada yang lain-lain, saya lebih baik, betul? Semua diam, gak berani ngomong. Saya kasih 100.000. Tanya lagi, bapak-bapak, betulkah saya ini adalah orang yang berhak untuk bapak pilih? Semua angguk. Tadi gak ada angguk, merasa tidak pantas, tapi ketika dikasih 100.000, semuanya bersaksi bahwa ya, bapaklah yang lebih pantas daripada yang lain. Dengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiuka bi akbaril kaba'ir, mau tidak kalian aku beritahu, kata Nabi, dosa besar yang paling besar.
Kata Nabi, isyraku billah uququl walidain. Pertama kata Nabi adalah syirik kepada Allah. Yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga kata Nabi adalah qaulu zur ala qaulu zur wa syahadatu zur. Yang ketiga kata Nabi, dosa besar yang paling besar adalah perkataan dusta, kesaksian palsu. Perkataan dusta, kesaksian palsu. Kesaksian yang diberikan dengan gara-gara uang yang diperegang kapanpun itu, dengan itu kita bersaksi dia lebih pantas daripada orang lain, padahal ada 50 orang lain juga di sana, tapi kita beri gara-gara itu, gara-gara uang yang diberikan, kesaksian palsu, na'uzubillah, termasuk daripada dosa itu, na'uzubillah. Tidak halal apa yang kita ambil itu. Tidak bisa kita pakai kalaupun bukan uang yang diberikan itu. Maka walaupun kita rakyat biasa, enggak kenal banyak, yang kita kenal 1-2, maka pilihlah secara halal, pilihlah dengan tanpa ada embel-embel itu, insyaAllah. Dengan kita ambil bagian menjadi pemilih dengan hati nurani kita, kita akan mampu nanti insyaAllah untuk memperbaiki sistem kita yang lebih baik ke depan. Dan kalaulah sistem ini bobrok, kita tidak masuk daripada sistem itu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang Allah selamatkan, dan Allah selamatkan pula cucu-cucu kita ke depan, di bawah kita nanti, yang pada saat fitnah kalaupun terjadi nanti, Allah selamatkan kita bersama. InsyaAllah masih banyak di sana orang-orang Aceh, orang-orang Indonesia yang masih berbaik hati, yang masih hatinya tersentuh untuk berbuat kebaikan dan memberikan kebaikan kepada orang lain. Aku lu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.